Teleskop antariksa James Webb berhasil menemukan black hole atau lubang hitam tertua dan terjauh dengan massa 1,6 juta matahari yang berjarak 13 miliar tahun cahaya dari bumi. Teleskop James Webb yang kameranya kemungkinan untuk melihat kembali ke masa lalu hingga awal pembentukan alam semesta menemukan lubang hitam supermasif di pusat galaksi GNZ-11 yang hanya berjarak 440 juta tahun dari titik awal alam semesta. Lubang hitam ini tidak sendirian. Dia merupakan salah satu dari sekian banyak lubang hitam yang melahap dirinya sendiri hingga mencapai skala yang menakutkan pada periode fajar kosmik, yakni sekitar 100 juta tahun setelah Big Bang, ketika alam semesta yang masih muda itu mulai bercahaya selama 1 miliar tahun. Lubang hitam biasanya terbentuk ketika bintang raksasa mati akibat ledakan supernova dan intinya hancur karena gaya gravitasi. Dari ledakan tersebut, muncul tarikan gravitasi yang sangat kuat mencapai cahaya pun tidak bisa menembusnya. Para astronom menduga lubang hitam yang mereka temukan bukan terbentuk dari ledakan sebuah bintang. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membentuk lubang hitam yang sangat besar begitu cepat di awal alam semesta, ungkap Robert, astrofisikawan dari University of Cambridge. Para astronom berteori bahwa lubang hitam kemungkinan sudah lahir dengan ukurannya yang sekarang. Teori lainnya menyebutkan jika lubang hitam memakan materi dengan kecepatan 5 kali lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Lubang hitam tersebut memakan galaksi inangnya GNZ-11 yang pertama kali ditemukan pada tahun 2016 dan merupakan galaksi terjauh yang diidentifikasi saat itu. Pancaran energi lubang hitam dengan kecepatan tingginya bisa menyerbu gas di dalam galaksi induknya. Para peneliti menambahkan bahwa ia dan timnya berharap pengamatan menggunakan teleskop James Webb di masa depan terhadap lubang hitam dapat mengungkap cara-cara pembentukan lubang hitam yang belum diketahui.